Ya, sila umat Kota Melaka. Terima kasih ya, Datuk Yang Dipertua. Datuk Yang Dipertua, sejak pagi ini ya, saya rasa satu peta orang Adi Yang Mohamad yang pertama yang berdiri untuk ingin ambil bahagian dalam perbahasan rangkuman ini. Saya ucap terima kasih kepada Datuk sampai akhir yang saya masih dapat peluang untuk ambil bahagian. Sungguh pun saya sudah hilang saya punya nafsu atau minat untuk ambil bahagian. Ya, selepas satu jam, saya torture satu jam. Saya cuba dengar tadi tiap-tiap hari Yang Mohamad dari pagi yang bahas semasa perbahasannya, bagaimana saya dapat input dari mereka tentang begitu penting kita perlukan akta ini. Tetapi satu jam saya diseksa, saya ditorture. Yang Mohamad, saya simpati dengan masalah nafsu Yang Mohamad yang terhenti. Tapi dalam pelemban ini kita terpaksa berhadapan dengan masalah yang sedemikian, Yang Mohamad. Saya faham tak satu. Sebab saya tak percaya sampai maruah atau dignity sampai begitu rendah kita di Dewan Yang Mulia ini. Kita address each other Yang Mohamad di Dewan ini. Kalau ada apa tuduhan atau apa balas dendam peribadi, saya ingat dibuat di luar Dewan ini. Kalau di dalam Dewan ini, kalau semasa kita membahaskan satu rang undang, kita mengikut peraturan kita, speaker akan berikan kita peluang untuk bahas dan berikan pandangan atau apa yang kita perlu penjelasan atau keterangan dari Yang Mohamad Menteri. Sebab itu saya rasa masih mungkin saya dapat bangkitkan beberapa pertanyaan atas rang undang ini. Terlebih dahulu saya ingin katakan saya mengalu-alukan pihak kementerian membawa rang undang ini, sebab saya ingat tiba masa kita perlukan satu rang undang-undang atau satu akta untuk kita mengawal dan juga menjalankan pengkuasaan atas iaitu perniagaan atau perkhidmatan wang yang tidak mengikut peraturan atau syarat-syarat yang ditentukan. Saya difahamkan semasa pembentangan rang undang ini, Yang Mohamad Menteri ada sebut tentang ini, tentang money changer. Saya ingin kemukakan beberapa pertanyaan dan harap satu jawapan dan penjelasan dari Yang Mohamad Menteri. Kita sila maklum bahawa money changer ini bukan hanya menjalankan urus niaga tentang pertukaran wang saja. Kita difahamkan bahawa dapat banyak money changers menjalankan remittance atau fund transfer. Adakah itu dibenarkan? Saya difahamkan kerana sekarang dengan begitu senang menaruhi komputer dan high tech, a lot of e-transfer dengan izin Datuk Yang Dipertua, e-transfer yang dijalankan. Dan ini bagaimana kementerian dapat kawal kegiatan sebegini? Apakah had jumlah wang yang mereka boleh buat remittance atau transfer ini? Dan apakah sekatan tentang tujuan yang mereka buat remittance ini? Saya pernah kerja dalam bank 18 tahun. Kita memang tahu ada arahan dari bank negara tentang remittance ke luar negara. Memang ada kawalan dan ada borang-borang perlu dipenuhkan, diisikan. Dan jika mendahului money changers, memang ini semua dapat dielakkan. Sebab itu saya ingin tanya Menteri, pada masa kini apa kekawalan oleh kementerian terhadap kegiatan-kegiatan atau urus niaga menjalankan remittance wang ke luar negara mendahului money changers? Saya pernah diberitahu kepada beberapa peniaga, iaitu kerana mereka buat perniagaan dengan luar negara, ekspor kepada luar negara,
dan mereka perlu membayar komisen kepada agensi atau orang tengah supaya urus niaga itu dapat disempurnakan. Dan komisen akan dibayar menurut tunai, bukan kerana mereka tidak nak terima sebagai remittance melalui bank atau transfer melalui bank. Sebab itu mereka kena gunakan money changers untuk mereka remitkan atau online credit dalam akaun mereka tertentu atau ditunaikan semasa mereka sampai ke negara asing. Sebab itu bagaimana bank negara atau kementerian dapat kawal kegiatan begini? Lagi satu, saya setuju dengan yang Muhammad tadi tuaran dikatakan fund manager atau pengurus tabung kewangan ini memang ada menjalankan cara untuk membuat kiriman wang untuk perangan mereka atau untuk syarikat-syarikat tertentu. Bagaimana kawalan oleh kementerian terhadap fund manager ini? Dan juga satu lagi saya ingin tanyakan kepada Yang Amat Menteri, iaitu kita memang tahu ramai orang memilihkan melalui ini money changers kerana kadar pertukaran wang asing ini memang satu kadar dan lebih baik. Sebab itu dan juga mungkin mereka tidak bayar, terpaksa bayar commission atau service charge kepada bank untuk mereka buat exchange atau buat transfer. Sebab itu saya nak tanya menteri, iaitu baru kita tahu memang sekarang maya e-trading membuat transfer dari satu akaun ke satu akaun. Saya ingin tanya bagaimana kita dapat buat kawalan atas e-trading ni jika kita tidak dapat tahu tujuan untuk mereka buat kiriman wang ini kepada satu negara. So adakah satu akta ini akan mengemaskinikan kementerian supaya dapat buat kawalan atas ini? Itulah saja. Terima kasih, Datuk. Ya, silakan, Pak Menteri.